Kendaraan ringan otomotif merupakan salah satu program keahlian yang ada di SMK Taruna Bangsa Ciamis. Program keahlian ini meliputi cara perbaikan dan cara perawatan komponen-komponen kendaraan ringan. Kendaraan diri, taklukkan dunia dengan prestasi, janganlah kau menyerah semua. Teknik bisnis sepeda motor merupakan salah satu program yang ada di SMK Taruna Bangsa Ciamis. Program ini meliputi bisnis sepeda motor, perbaikan, dan perawatan komponen sepeda motor. Taruna, Taruna, kaulah yang sebenarnya. Identitas yang bukan hanya sekedar bahasa. Kuatkan, tekankan, dan kekelah sekapan cita. Semua angan di Taruna Bangsa. Jika kau kan kelak nan jauh di sana, ingatkan semua asa dan cita-cita bahwa kita pernah bersama-sama dalam satu mimpi untuk gapai dunia. Janganlah kau menyerah semua.
meraih cita-cita. Satukan cerita. Yang dipelajari di program keahlian OTKP, salah satunya merupakan menerima telepon dengan baik dan benar, pencatatan arsip, pembuatan petikes, pembuatan agenda pimpinan, dan sebagainya yang merupakan kegiatan keseharian di perkantoran. Bangsa. Kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas akan memaparkan kompetensi-kompetensi yang saya pelajari di SMK Taruna Basel Ciamis. Yang pertama, melakukan peracikan dan pembuatan sediaan obat. Yang kedua, melakukan penyimpanan obat. Yang ketiga, melakukan perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yang keempat, melakukan uji coba reaksi. Dan yang terakhir, melakukan kalkulasi biaya obat. Adalah saudara berteman selama 3 tahun lamanya. Cerita bahagia kita lalui semua, ceria dan duka kita pun tetap sama. Program keahlian asisten keperawatan SMK Taruna Bangsa Ciamis merupakan suatu program yang menghasilkan tenaga ahli dalam asistensi asisten keperawatan yang terampil dan kompeten di bidang pelayanan dasar asisten keperawatan, khususnya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Teknik Komputer Jaringan adalah program yang mempelajari tentang perakit komputer dan laptop, belajar sistem operasi, pengenalan dan perakitan jaringan dasar, pemrograman web, belajar tentang sistem operasi jaringan dan mengadministrasi komputer server. Cerita bahagia kita lalui.